kita masih akan lanjutkan lagi TTS-nya. Sudah siap? Siap dong. Dah kok bapak yang jawab? Bulan bisa juga disebut nemenin bumi. Apakah itu jawaban yang benar? Ini apa? Aduh, nggak usah repot-repot, kita nggak enak. Ini tuh kalian berhak dapat ini karena kalian tuh berhasil ngejawab ini semua. Nggak enak, masalahnya kan teman kita nggak dapat, kita kok dapat sih nggak? Nggak apa-apa, dia emang berhak untuk nggak dapat karena dia belum jawab apa-apa. Ya ini mau terima nggak? Kalau nggak saya minum nih. Iya, Pak. Oh ini ada kuenya sekarang ya? Oh iya dong. Ada. Makasih. Aduh. Duh, titip dulu, bentar dong. Di meja gua nggak muat tuh, ini duh. Titip sebentar, penuh. Iming-iming, bisik-bisik aja yuk. Kita jangan dimakan lo ya. Gak apa-apa, lu minum. Gue bisa bisik-bisik kata Sandra. Apa orang kamu bisik-bisik apa? Pacaran gak beliin apa-apa, duh. Pak, apa? Kok beda, Pak? Ada sesuatu yang hilang. Tentu saja. Enggak. Ini... Enggak ada yang salah dengan monitor, enggak ada. Mungkin ini namanya anomali skor, Pak. Enggak. Kalian berhak dapat itu karena kalian bisa jawab. Diberi nilai. Yang belum bisa jawab, ya enggak diberi nilai. Cuman aneh kok bisa jawab kita ya, Pak, ya? Ah, berarti ada tahu jawabannya. Oh, enggak. Justru yang aneh itu yang enggak bisa jawab. Enggak bisa jawab. Kok Bulan nemenin, bisa disebut nemenin, Pak? Bisa disebut. Artinya ada nama lain selain nemenin dong, Pak. Iya. Apa? Bisa disebut apa selain nemenin, saya tanya. Loh, justru bisa nemenin. Bisa disebut tuh yang selain yang diminta. Enggak, ya kenapa tuh Bulan bisa juga disebut. Nah, bisa kenapa bisa juga disebut nemenin? Itu kenapa? Karena maksudnya begini. Bulan kok Bulan ini... nemenin Bumi? Emang dia tetanggaan? Pacaran. Emang dia sahabatan? Enggak ada. Kan itu planet. Bapak bilang tuh IPA ya. IPA, ya. Bukan... PPKN. Kalau PPKN mungkin bagaimana cara kita bertetangga, bersosialisasi, itu boleh. Bumi dan Bulan. Ini IPA. Bukan PPKN kali, IPS. Hah? IPS. Hah? Iya, IPS juga diajarkan, PPKN juga diajarkan. Budi pengerti bagaimana cara kita bertetangga, menghadapi tetangga. Butir-butir Pancasila di situ diajarkan. Ya makanya gak bisa kayak gitu dong, calontong. Rahasianya bisa ngomong gak pakai minum apa sih? Kok bisa kenceng itu suaranya? Asih. Bentar. Lihat tuh, Du. Ada Bulan nemenin kita, Du. Please listen to me. Kamu mau ngomong apa sih? No, your answer is not acceptable. Your apa? Yes, well. Jawaban lu gak bisa diterima. Iya. Yeah. Aman kan? Sangat tidak bisa diterima. Tuh, lihat pasangan Anda. Tuh, lihat. Kamu sengaja Sandra. Sandra, kamu mau kaya pesugihan. Dia mau nemenin aku di sini. Protes. Aku protes untuk memperjuangkan jawaban dia salah. Supaya kita tetap gak diinjak-injak sama makanya mereka, Kak Bedu. Kak Bedu tuh harus selalu nemenin Sandra seperti Bulan nemenin Bumi. Betul, Kak Bedu. Bumi tuh selalu nemenin Bulan. Ngapain? Ke pasar. Kalau selalu berdampingan, itu namanya nemenin. Kelihatan kan? Itu nemenin. Tahu gak sih istilah teman tuh apa dalam kamus bahasa Indonesia? Ya tahu dong. Saling tolong-menolong kan? Sejak kapan tuh Bulan nolongin Bumi? Bulan gak nolongin Bumi. Kamu tahu gerhana matahari? Tahu. Nah itu kan kenapa? Itu kan yang bagi roti sukma sama Mas Tur yang main. Bukan kapan dulu ya. Jadul banget gerhana. Oke, itu dia jawabannya. Namani. Bumi nemenin Bulan itu nolongin Bulan waktu Bulan dijodohin sama Poltak, Raja Minyak. Nemenin tuh kan, nolongin. Mendampingin terus tuh nemenin. Ya artinya mereka berarti sebelumnya temanan kan, Bar? Nemenin beda sama temanan. Ya artinya kenal paling enggak kan? Iya. Bukan harus kenal. Lo sama Kang Ojek kenal enggak? Kenal? Gue tau sama Kang Ojek. Tau enggak kenal sama Tukang Ojek. Tapi kemana-mana nemenin lo. Padahal enggak kenal sama Tukang Ojek. Itu bukan nemenin, nganterin namanya. Beda dong kalau nemenin. Nganterin sama nemenin sama. Wah. Enak ya. Makanya kamu kayak Bulan deh, bukan kamu.
kayak bulan loh. Kenapa? Dia selalu nemenin aku. Nih kayak bulan nih. Kamu keluar. Kamu sebenarnya mau muji tapi kamu nyindir, Sandra. Tega kamu, teman aku dibilang bulan. Masa bulan? Oke, mari kita lanjutkan. Kita kasih semangat lagi. Selanjutnya berarti giliran tim A, silakan. Hah? Tim B, silakan. Usah dong. Four. Four itu F-O-U-R. Kalau four itu F-O-R. Kita lihat ada... Empat, menurun. Empat, ada 6 kotak huruf A di kotak yang kelima. Baik, 4 menurun. Pertanyaannya. Ini baru saja viral ya di YouTube. Pesulap dari Indonesia yang terkenal di ajang pencarian bakat di Amerika. Pasti? Yang dia dikubur di pasir ternyata dia bisa meloloskan diri. Oh, yang pesulap apa dikunci apa ya? Selamat. Mau jungkir balik ya lu? Sok banget lu. Gua jungkir balik kalau benar, Bang. Jungkir balik gua. Tapi kalau salah lu yang jungkir balik ya. Kalau lu salah lu berdua jungkir balik ya. Oke. Benar? Iya. Oke. Tapi gua udah harus benar ya. Benar, Bar. Oh iya. Biarin aja ngasih air, rasain lu. Lagi-lagi ada tantangan dilemparkan dari tim B. Kalau tim B bisa benar menjawab, Kak Bedu jungkir balik. Gua. Tapi kalau dia salah ya, bukan harus gue yang benar, dia salah aja. Sama. Kalau tim B salah, tim B yang jungkir balik. Aduh dia. 3. Diikutan, 2. Pak. Di sana ikutan bisa tuh. Ikutan. 1. Ikutan. Oke, apakah Kak Pepi akan ikutan jungkir balik dengan Bang Akbar? Kita lihat. Pasti matang. Rasain. Kalau gue sih gak ikut-ikutan ya. Jawabannya apa? Ikutan. Ikutan, Pak. Baik, kita lihat. Ikutan. Pesulap dari Indonesia yang terkenal di ajang pencarian bakat di Amerika. Pasti ikutan. Apakah itu jawabannya? Pasti ikutan. Yeah. Kan situ belum jawab. Yang penting kan lu salah. Janji saya tadi apa? Ya kalau salah jawab, salah Bapak jawab. Jungkir balik. Saya kalau saya jawab, saya mau jungkir balik. Ya kan? Saya kalau saya salah jawab, saya mau jungkir balik kan? Bapak mulai kelompok. Saya mau jungkir, nah balik. No. Kalau lo kan tadi suruh guling-guling, berarti berulang-ulang guling-guling. Kalau saya kan mau jungkir, balik. Iya. Kak Pepi, kalau Kak Pepi jungkir balik gimana? Jungkir balik. Yeah. Jungkir, balik. Balik. Eh, guling-guling. Lo kenapa balik? Ada malu, takut. Perjanjiannya, Du. Gak apa-apa, tapi konsekuen. Okay. Salah, tim A. Tim A, silahkan. Bisa mencuri poin. Ya mantap. Pasti. Kenapa? Pasti mantap. Mantap, Pak. Pasti. Mantap. Selama mantap. Kan dengan kata-kata mantap. Mantap, Pak. Mantapnya jatuh dari atap. Mantap. Apakah itu jawaban yang benar? Mantap. Wah, kan bisa sampai di Amrik. Ya? Berarti mantap. Mantap, Pak. Bisa kan sampai ke sana. Mantap. Nah. Kita lihat. Apa tadi apa, Pak? Di sana. Pesulap dari Indonesia yang terkenal di ajang pencarian bakat di Amerika. Pasti? Pasti. Ke sana. Sampai ke sana. Wah, luar biasa. Sampai kemana, Pak? Ya ke Amerika lah. Dia ikut ajang di sana. Tapi kan di kalimat Bapak tidak menandakan sampai kemana, Pak? Ya, itu namanya sampai ikutnya di mana Amerika. Ya sampai sana masuk. Iya. Ya, bisa aja sampai depan rumah dia balik lagi. Itu namanya ya, gak sampai. Aduh, gimana sih? Kan kata-kata sampai gak bisa sampai tujuan, Pak. Loh, nah orang bilang sampai itu berarti... Udah sampai-sampai tujuan. Kalau belum tentu. Loh, itu namanya belum sampai kalau belum ditanya, tujuan. Sudah sampai mana? Oh, baru sampai Semarang, padahal nah, ke Surabaya. Nah, kan berarti kan belum. Sudah sampai di mana? Bukan sampai, oh sampai di Surabaya, di Semarang. Udah jangan bertengkar, sampai-sampainya. Santai, itu santai. Santai. Tapi kan ditanya, Anda misalnya mau kemana, ke Surabaya. Surabaya. Ditanya, sudah sampai mana, kan dia tak nggak tahu ini, sudah sampai atau belum. Belum nih. Sampai mana, oh sampai Semarang. Oh maksud Bapak. Terus dari, sudah sampai belum? Belum sampai. Ah berarti belum di Surabaya, tahu dia. Oh, iya. Sudah sampai belum? Tapi sampai tidak selalu menunjukkan tempat. Ini masih telepon nih. Oh iya. Bisa. Ya, Pak. Gak ada sinyal.
sudah sampai. Sampai nanti, Pak. Loh, enggak sopan ditanya sudah sampai. Sudah sampai Surabaya. Nah, berarti sudah sampai. Iya, iya. Baru sampai. Belum dimatiin teleponnya. Oh iya, matiin. Pak, kalau kata sampai berarti dia sudah berhenti di situ. Kalau sampai jumpa, berarti dia sampai dijumpa dong. Tuh kan. Wah, ini beda orang lagi. Menyamakan. Bukan, teman-teman, Bapak tuh salah tanya. Bapak pernah dengar cerita sampai ingtai? Sampai. Subur itu kalau ditanam tumbuh dengan baik. Subur. Jamur. Ini kan kayak kamu. Subur. Waktu sudah habis. Tapi kan tadi aku juga udah jawab sampai. Mantap dah sampai ke sana. Iya, bisa aja gue. Boleh lah, bisa. Kasihlah kita nilai separuh nggak apa-apa. Separo. Half. Iya, half. Nilai kita separo. Gak dikasih separo bener kan? Iya. 50 paling gak. Gimana nih Pak? Kasih nggak? Ya. Sampai loh, tadi kan aku udah ngucapin. Anda kan dari Surabaya. Kok dia lahirnya di pesawat loh Pak? Eh? Lahirnya di pesawat? Iya. Loh, kok hampir sama? Sama siapa? Hah? Bapak lahirnya di pesawat udara? Pesawat telepon? Enggak lah. Apa? Lahirnya di pesawat juga? Enggak, siapa bilang hampir sama. Tapi bilang hampir sama. Iya. Emang saya bilang hampir sama dengan saya? Anda gak bilang sama dengan saya? Ini nyampe aja belum udah jadi masalah ya. Oke, baik itu aja jawabannya. Kita kasih semangat untuk salam berikutnya. Berarti sekarang giliran... Tim A. Aku pilihin 3 buat kamu. Karena aku gak pengen ada orang ketiga di antara kita. 3 buat kotak. Ada 5 kotak huruf A di kotak yang kedua. Nih, saat pesta perayaan ulang tahun anak. Ya, biasanya ada... Maksudnya badut nih ya. Balon bisa. Kalau gue salah, gue push up. Kalau salah. Kalau saya kamu salah, ya kalau kamu benar saya apus. Saya push up. Kamu skot jam ya. Oke. Saat pesta perayaan ulang tahun anak biasanya ada. Maksudnya kan badut. Pasti ada makan. Nggak mungkin ulang tahun nggak ada makan. Oh iya masuk akal. Nah, kalau bulan puasa, ayo. Kita kunci. Saat pesta perayaan ulang tahun anak biasanya ada makan. Apakah itu jawabannya benar? Bakso enak nih. Bukan. Wah. Skot jam. Push up. Tunggu. Dia jawab apa dulu, kan dari cuman janjinya dari jawaban kamu. Oke. Okay. Saya temenin skot jam dah. Gak usah. Kamu skot jam nih. Oke. Pintar. Oke, tim B silakan jawabannya apa? Sekarang tim B. Kalau sampai saya salah, Du. Ini minta maaf aja enggak apa-apa. Saya lari nih keliling studio. Lari keliling studio. Keliling studio. Lari. Oh, enggak bisa diplesetin. Iya. Terima. Oke. Tapi kalau saya benar ngapain kamu? Sama kayak lu. Apa ya? Lari lagi studio. Orang kalau ulang tahun kan yang ditunggu. Jam menunjukkan pukul. Nah, saatnya ulang tahun. Iya. Iya kan? Pasti ada... Waktu. Waktu. Kalau nggak ada waktu, kapan kamu ngerayainnya? Harus nyiapin waktu. Saat pesta perayaan ulang tahun anak. Biasanya ada... Waktu. Apakah itu jawaban yang benar? Setelah yang satu ini. Iklan. Ya. Coba kalau ini, kalau pakai yang pesen-pesen, enak gak? Coba, Sandra. Coba Sandra ya. Setelah pesen-pesen berikut ini. Gak ada. Tutup, pesen apa, Bu?